reservoir pompanya bang. Kondisi hidup hampir tidak bersuara bang, lembut sekali. Air masuk. Informasi sementara debit output per 5 liternya 25 detik, bang. Video outputnya nanti bang ke atas sana, telur outputnya selang HDPE, pipa HDPE output ke atas. Hasil akhirnya ke pemukiman bang, ini sudah di masjid. Wow, bang, pipa 1 in hampir penuh bang. Untuk input pakai pipa 3 in bang. Ini rekayasa sekitar 11 batang PVC panjang 4 meter. Ini bak reservoirnya. Oke, klepnya sudah dicat anti karat ya. Pipa input tertanam semua bang, cuman ini sisa sedikit masih karena mau kita klaim dulu. Pipanya apa, unit pompanya enggak kelihatan di sana bang. Nah ini jalur outputnya lurus ke atas sana bang, kelihatan ada tebing panjang sekitar 20 meter dengan derajat kemiringan lumayan itu bang, sekitar 85 derajat. Ini baru yang tertarik satu roll HDPE panjang 250 meter. Rencana besok mau kita sambung bang. Nah untuk hari ini kita mau tes unit yang panjang 250 ini bang. Ini pipanya. Ke atas sana bang. Output sama input baknya di atas sana bang. Ketinggian sekitar 9-8 meter bang ke dasar baknya. Jadi kalau dari bibir bak sampai di angka 9 meter bang.
Pol pipa ke pede. Kambu pol pipa ke. Are-are ami sana. Suara unit bang. Gerakan klep limbah klepnya di atas sana manometer 15 bar bang, tekanan kompresi 220 di atasnya saya tambah pemberat bang. Nah, jadi saya jadi ini. Soalnya ada pencetan ini apa di sini ya. Output jarak 50 meter dari pompa bang. Saya mau naik lagi ke atas. Ini medannya kita manjat bang, saking ekstrimnya. Oh, ini tebing bang, di atas sana bang. Ini ketinggian sekitar 40 meter bang. Tebingnya aja yang 40 meter bang. Tapi output sudah di jarak ketinggian 100 meter vertikal. Dengan tinggi panjang output 250 meter bang. Cari rute dulu ini. Bismillah. Allahu Akbar. Ini yang jelas gak bisa kita video semua ini bang. Ini tebing. Pipanya kita gantung bang. Tinggi sekali. Untuk videonya mungkin bisanya cuman sampai di sini bang. Bisa sambung videonya dari atas. Nah, untuk ke atas saya harus manjat ini bang. Nanti kita sambung lagi bang. Banyak ke atas sana bang. Ini jalur outputnya bang, kemiringan 90 derajat ini. Baru bisa naik bang. 30 menit ini harus manjat dulu ini bang. Ini pipanya enggak kelihatan di bawah bang. Terus makan. Sudah sku. Ya. Kita masih ode Pak Kades. Aida masih ode data Pak Kades. Yang tag di begare anu di tanah. Jadi. Nah, anda. Tarea setelan rendah noy. Tarea setelan rendah. Berarti elemen masih tambahan kaling tengah meli. Oke, operasi. Oke, bayar ya. Ditangkap.